Ini dia nih, aneka lampion warna-warni dengan bentuk yang bermacam-macam. Hanya di Mojokerto Lampion Garden, Mojo Kembang Sore Park Pacet Mojokerto. Tetap di Ezi Eza Family. Halo teman-teman, ketemu kita lagi di Ezi Eza Family. Meskipun hujan tetap semangat ya teman-teman, karena kita akan menjelajahi Mojokerto Lampion Garden atau yang dikenal dengan sebutan Molagar, yang bersebelahan dengan Pasar Rakyat Kembang Sore, berada di Kecamatan Pacet, Mojokerto. Untuk lokasinya sangat mudah ditemukan kalau kalian menuju ke arah Pacet, karena areanya berada di sebelah jalan raya utama Pacet. Searching aja di Google Map, ketik Molagar Pacet, pasti ada kok. Harga tiket masuknya Rp8.000 untuk weekday dan Rp10.000 untuk weekend. Wah, murah banget ya. Dengan harga segitu, kalian sudah bisa menikmati aneka lampion serta berselfie ria di sini. Patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Ini tiketnya, yuk kita masuk. Halo teman-teman, support kita terus ya. Bagi kalian yang pertama kali mampir ke channelku, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa komen gimana menurut kalian tempat wisata Molagar ini. Tidak hanya lampion, di sini juga ada aneka wahana permainan dan ketangkasan. Nih, aku kasih tahu bocoran info harga tiap wahananya. Hehe, murah banget kan? Cus deh, langsung ke sini, nggak perlu nunggu awal bulan loh. Adek sama kakak udah gak sabar nih nyobain wahananya. Yuk kita ikutin aja yuk. Setelah mencoba wahana mini tren, kakak mau uji ketangkasan olahraga drive. Di area ketangkasan lain ada bowling, basket, golf, sepak bola, lempar bola, dan permainan ketangkasan lainnya. Untuk wahana permainannya ada bom-bom kar, kursi angin, perahu air, biang lala mini, dan biang lala besar yang sangat indah jika di malam hari. Oke, selanjutnya kita akan ke area utama, yaitu Taman Lampion. Yang sudah pernah kesini, komen di bawah dong menurut kalian gimana sih tempatnya ini. Molagar sendiri buka dari pukul 15.30 sampai jam 23 guys. Jadi begini nih suasana Taman Lampion jika masih belum gelap. Bagus juga kan? Thank you.
Dan inilah suasana jika malam sudah menyelimuti. Uhuy, makin terlihat romantis ya. Di sebelah pintu keluar ada area favorit anak-anak nih. Yaps, area playground. Dan aku kasih tahu ya bocoran info harga tiketnya. Hehe. Oke, selanjutnya kita keluar area Mall Lagar ya, teman-teman. Bersebelahan dengan Mall Lagar ini ada Pasar Rakyat Mojo Kembang Sore. Di sini terdapat ruko-ruko yang menjual berbagai macam mainan dan souvenir. Ada juga mainan mobil-mobilan aki dan hewan-hewanan genjot yang disewakan untuk anak-anak. Ada live musiknya juga loh. Kalian bisa mendengarkan musik sambil makan di area food court ini. Makin malam, suasana di Mall Lagar dan Mojo Kembang Sore ini makin sahdu guys. Nih, pengunjungnya juga makin rame loh. Teman-teman, usai sudah jalan-jalan kita di Mall Lagar dan Mojo Kembang Sore Park di video kita kali ini. Terima kasih ya yang sudah mengikuti video kita. Menurut kalian gimana nih perjalanan kita di Mall Lagar dan Mojo Kembang Sore Park ini? Bantu komen ya. Oke, sampai ketemu di next video. Bye-bye.